Penyemprotan disinfektan ini dilakukan di sejumlah RT yang ada di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara dengan melibatkan para tim relawan Bala Karcana Melayu sendiri yang berkoordinasi dengan ketua RT setempat. Tak jarang warga setempat banyak yang minta rumahnya untuk disemprot. Koordinator lapangan tim relawan Bala Karcana Melayu, Syahril, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian tim relawan Bala Karcana Melayu kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, guna menjaga kebersihan lingkungan serta mencegah dan menangkal penyebaran COVID-19 di pemukiman padat penduduk. Untuk biaya pembelian bahan cairan disinfektan tersebut, pihak tim relawan Bala Karcana pun secara swadaya membelinya yang ditarik dari iuran para anggota tim relawan Bala Karcana Melayu itu sendiri. Dapatnya dari anggota juga nih kan, kumpulan, jadi kita bisa membuat penyemprotan ke masyarakat. Swadaya masyarakat, itu ada anggota. Kami jemput dulu ya. Sementara itu, seorang warga RT 21 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Ahmadi, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh tim relawan Bala Karcana Melayu secara sukarela untuk melakukan penyemprotan disinfektan di pemukiman padat penduduk. Alhamdulillah, dengan adanya Bala Karcana Melayu, masyarakat Kampung Melayu ini kami merasa terjaga dengan adanya virus corona yang saat ini untuk di Kabupaten Kutai Kartanegara ini semakin bertambah. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui tim gabungan yang terdiri dari Dinas Kesehatan BPBP, Tim Rescue Satpol PP, Kukar serta Polres Kukar dan Kodim 0906 Tenggarong telah melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah rumah ibadah, perkantoran, sekolah hingga tempat pelayanan umum guna mencegah dan menangkal penyebaran COVID-19. Dari Kutai Kartanegara, Feruz Zabadi, iNews melaporkan. Anu kurang embun anunya.